Oke, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, anak-anakku, Bu Winda minta tolong, Rafif, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu ya, Nak, ya. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Rafif. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai masuk materi, Bu Winda absen dulu ya, seperti biasa. Ais, ada Ais? Safina, ada. Oke. Oke, Maritza, ada? Ada. Rafif tadi ada, sudah nyiap. Surya, hadir. Alhamdulillah 15 orang komplit ya, semuanya hadir. Sebelum kita masuk ke materi benerannya, ya, Bu Winda mau cek kalian ini hafal nggak nih, atau bisa nggak nih, menyanyikan lagu wajib nasional. Banyak kan lagu wajib? Bu Winda mau tanya dulu nih, kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Gelombang, getaran, dan Oke, suara. hari ini kita belajar bab baru tentang cahaya dan alat optik. Nah, sebab yang pertama kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa dan harus kalian capai dengan tepat dan benar. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari di subbab sifat cahaya ini. Ada 6 item ya. Yang pertama nanti kalian akan menyimak penjelasan Bu Winda. Kemudian ada juga melihat percobaan atau menyimak video percobaan. Setelah kalian menyimak video percobaannya, kalian juga diharapkan bisa merencanakan percobaan tersebut. Nah, yang keempat, setelah kalian merencanakan, pastinya harus dibuat dong proyeknya itu seperti apa, percobaannya seperti apa. Bu Winda minta semua kegiatan percobaan atau proyek yang kalian lakukan itu didokumentasikan atau diabadikan dalam bentuk video. Yang terakhir kita akan evaluasi ya, setelah kita belajar, Bu Winda harus tahu pencapaian kalian itu seperti apa. Sebelum masuk ke materinya, sudah siapkah untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. kalau Sudah, Bu. sudah kita cek dulu ya kesiapannya, kita cek dulu fokusnya nih. Siap ya? Oke, ini warna apa? Merah. Merah. Oke, ini Kuning. Kuning. setelah ini sebutkan warna tulisannya. Merah. 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 Biru. Biru. Hitam. Hitam. Merah. Oke, masih gampang ya. Nah, sekarang kita naikin levelnya. Masih sama. Biru. Lihat Biru. warna. Oke. Biru. Oke, kita masuk ke intinya ya tentang cahaya. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Benda dikatakan sebagai sumber cahaya ketika benda itu mampu memancarkan gelombang cahaya sendiri. Sekarang Bu Ina mau tanya, kira-kira contoh benda yang bisa dikatakan sebagai sumber cahaya itu apa aja? Benda Matahari, yang matahari, pinter. lampu, lampu. Lampu, oke. Oh, api dan lampu. Ini contoh aja ya, tapi sebenarnya sumber cahaya itu banyak sekali. Karena kita itu setiap hari bersentuhan dengan cahaya, kira-kira menurut kalian itu apa sih manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak yang mau mengungkapkan? Bisa buat jemur pakaian yang basah. Oke, pinter. Untuk penerangan. Penerangan. Oke, apalagi? Manfaat cahaya Fotosintesis. dan Oke. sekarang kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Anak-anak tolong disimak ya, ini video tentang sifat-sifat cahaya. Karena cahaya termasuk gelombang, maka cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan atau cahaya dapat dibelokkan. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan atau disebut dispersi cahaya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat menembus benda bening. Dan sifat cahaya yang keenam adalah cahaya mengalami interferensi atau perpaduan gelombang cahaya. Sifat cahaya yang ketujuh adalah cahaya mengalami pelenturan atau disebut difraksi cahaya. Dan sifat cahaya yang kedelapan adalah cahaya mengalami polarisasi atau sebagian arah getarnya terserap. Tadi itu video tentang identifikasi sifat-sifat cahaya. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Oke ya, tidak ada masalah karena masih Oke. muda. Oke, dan ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Winda lanjutkan? Oke, aman, tidak ada yang mau bertanya. Sekarang kita lihat proyek atau tugas yang akan kalian kerjakan hari ini itu ngapain? Pembagian kelompok ini sudah Bu Winda bagi ya. Kelompok satu ada Ais,
Safina, Faris sama Levio, dan kelompok 4, kelompok terakhir ada Surya, Nadia, Haris sama Rifat. Oke. Tugas kalian adalah kita simak dulu video berikut. Gitu. Jadi Bu Winda mau bagi-bagi project ke kalian untuk membuat seperti yang ada dalam video ya tadi kalian saksikan. Nah, ini ketentuannya ya. Ya, jadi untuk sementara ini aja dulu yang kalian kerjakan. Kemudian di pertemuan berikutnya, setiap video itu akan diputar. Dan anggota dari tiap kelompok perwakilannya silakan presentasikan lagi. Nah, tapi sebelum itu kalian harus yang namanya membuat rancangan dalam LKPD. Nah, di sini ada gambar. Jadi gambar ini sudah Bu Ina sesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 nanti gambarnya sesuai dengan percobaannya. Kemudian kalian ini yang harus diisi untuk hari ini ya, alat dan bahan apa aja yang kira-kira kalian mau pakai dirancang dan kira-kira gimana nih alur percobaannya. Silakan boleh mulai diskusi. Sekarang Bu Winda minta satu-satu dari setiap kelompok perwakilan untuk menyampaikan. Ya, menyampaikan tadi hasil diskusinya di LKPD. Apa ya, Levio silakan. Tadi kelompoknya gimana diskusinya? Jadi tadi kita diskusiin alat dan bahan yang besok dibawa. Kita bakal buat kardus itu bolong 3, bakal disusun sama rata. Nanti bakalan dikasih cahaya dari senter maupun ataupun lilin. Dan nanti bakal dipraktekin cahaya merambat lurus ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Levio. Itu rancangan ya dari kelompok 1. Oke, kelompok 3. Ya, siapa? Felis ya, silakan. Jadi di kelompok 3, kami menggunakan senter, cermin, dan juga yang pastinya ruangan yang gelap. Terus cara kerja kami itu adalah menyalakan senter dan diarahkan ke cermin tersebut. Dan cerminnya itu kami arahkan ke tembok sehingga cahayanya memantul. Ya, ya. 4 video sudah Bu Winda dapatkan dan sudah digabung. Hari ini kita akan lihat, kita akan simak bareng-bareng. Dan nanti mohon teman-teman lain juga menyimak ya, teman-teman dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan praktekkan tentang cahaya dapat dihasilkan. Saya, Kalisa Gerdus Yayo, saya akan cek cahaya. Mari kita lihat prakteknya. Alat dan bahan yang diperlukan. Ada gelas ini, gelas air, sepuluhnya, dan sepuluhnya. Nah, langkah pembuatannya, pertama-tama, masukkan air ke dalam gelas ini. Lalu, ambil spidol dan masukkan spidolnya. Lihat tulangnya atas dan bawahnya. Setelah melakukan praktek ini adalah dibuktikan bahwa cahaya dapat dihiaskan. Hal ini terjadi karena cahaya merambat melalui dua zat yang keterapannya berbeda sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda ini. Perkenalkan, saya Nadia Rizky dari kelas 8. Perkenalkan, saya Frenda Maulana dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Rifat Ramaharja dari kelas 8. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif dari kelas 2. Bahan yang digunakan untuk membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda ini, salah satunya adalah gelas yang berisikan air dingin, lalu senter, dan media percobaannya yaitu tembok. Jadi saya akan membuktikan bahwa cahaya ini bisa menembus gelas yang berisikan air. Mari kita coba. Mengapa ini bisa terjadi? Karena disebabkan benda ini mampu menembus cahaya itu sendiri. Hasil dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda yang berisikan air. Hal tersebut terjadi karena benda ini meneruskan cahaya dari senter yang tadi. Yang dicoba dari kelompok 4, bahwa cahaya dapat menembus benda ini. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi videonya ya. Sudah empat-empatnya sudah mengumpulkan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya minta perwakilan satu orang dari setiap kelompok untuk menjelaskan kembali ya. Untuk kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan? Oh, Marisa, silakan, Neng. Dari kelompok 2, percobaan yang kami lakukan tentang cahaya dapat dibiaskan. Kami hanya menggunakan air yang berisi gelas, bening, dan spidol. Cara kerjanya gampang. Cukup memasukkan spidol ke dalam gelas berisi air. Setelah diamati, ternyata spidol terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena perbedaan media pada saat spidol dimasukkan ke dalam air. Jadi ada media udara dan media air.
Yang kelompok terakhir 4, siapa yang mau berbicara? Saya, Bu. Oke, Surya, silakan. Dari kelompok 4, kami melakukan percobaan tentang cahaya dapat menembus benda bening. Kami menggunakan alat dan bahan, yaitu gelas yang berisi air dan sebuah senter. Maka kerja kami, pertama, kami nyalakan senter. Kedua, kami arahkan ke arah gelas yang berisi air bening. Ternyata cahaya senter dapat melewati gelas yang berisi air dan menembus ke dinding. Oke, terima kasih anak-anak Bu Winda yang sudah membuat video dan sudah menjelaskan kembali secara lebih detail ya, melalui penjelasan langsung. Dan kita akan buka sesi tanya-jawab di sekut berkomentar. Siapa yang mau bertanya? Saya, siapa? Saya. Siapa itu? Oh, Tristan. Silakan, Tristan. Mau ke kelompok siapa, Tristan? Ke kelompok 1, Bu. Oke, silakan. Pertanyaannya apa, nak? Itu kira-kira kardusnya bisa diganti nggak sama yang lain? Ais mau jawab. Bisa. Bisa diganti pakai apa? TV atau yang lainnya. Namun karena yang lebih mudah dijumpai kardus, jadi kita memilih menggunakan kardus. Lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Saya, Bu. Siapa tuh? Oh, Kalista. Mau ke kelompok mana, Kalista? Mau berkomentar untuk kelompok 4, Bu. Oke, silakan. Apa komentarnya? Itu kayaknya cahaya senternya kebesaran deh. Mungkin bisa diganti dengan senter yang lebih kecil supaya terlihat jelas pas menembus air. Gimana tanggapannya? Baik, terima kasih untuk komentarnya. Untuk selanjutnya percobaan yang berikutnya kami akan lebih teliti lagi dan disesuaikan. Virtual lab-nya silakan dibuka. Ini kita presentasi, oke. Okay. Nah, di kalau kalian buka itu di awal itu ada gambar seperti ini. Kalian coba pilih yang ini. Oke, okay, sudah dibuka semuanya. Pilih yang ini nih. Play ini. Nah, nanti ketika itu diklik, kalian akan muncul ini. Do the experiment and play a quiz. Kalian pilih yang eksperimen. Kemudian nanti akan muncul beberapa percobaan. Kalian coba ini ada panah kan ya. Nih, panahnya ini digeser-geser sampai kalian menemukan yang ini, Path of the Light. Nah, itu diklik ininya. Gambar ini diklik saja akan muncul alat dan bahan yang kalian perlukan. Kemudian nanti disesuaikan. Akan ada tangan, kalian ikutin aja tangan itu maunya kemana, sehingga nanti akan tersusun alat dan bahan seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama ini cahaya merambat lurus sebenarnya. Tadi nanti ada percobaan, dia itu harus ini nih, digeser. Ada satu CD-nya yang harus digeser, jadi mereka tidak tersusun rapih lagi. Sekarang saya mau tanya, bisakah kalian menyebutkan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan aplikasi dari sifat-sifat cahaya? Boleh? Contoh cahaya dapat merambat lurus, Bu. Apa, Surya? Sorot lampu kendaraan, Bu. Oke, sorot lampu kendaraan. Kalau cahaya dapat ditanjukkan, itu waktu kita ngaca di cermin. Oke, waktu ngaca. Sebelum ditutup, sebelum kita akhiri pertemuan kita simpulkan dulu. Hari ini kita sudah ngapain saja? Kita bisa mengetahui proses sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Betul ya? Oke, tadi juga kita bisa menghubungkan ke kehidupan sehari-hari peristiwa apa saja nih yang sudah berhubungan atau yang memang bisa masuk kategori sifat-sifat cahaya. Evaluasi, kita menggunakan Quizizz. Bu Winda punya 10 soal, semuanya pilihan ganda, tapi yang namanya... Ada Surya, kedua ada Ais, ketiga ada Tristan. Oke, selamat. Dan kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Untuk kelompok yang terbaik, semua kelompok terbaik dengan masing-masing gayanya dalam menjelaskan ya. Dan sebelum ditutup, tolong diungkapkan kegiatan apa yang paling kalian sukai dari kegiatan kita hari ini dan pertemuan sebelumnya. Bikin video sama diskusi. Videonya. Oke. Bikin video sama diskusi, luar biasa ya. Kalau yang paling tidak disukai itu apa? Melakukan percobaan, Bu.
Dan Bu Ina minta masukannya untuk pertemuan berikutnya, enaknya kita ngapain? Jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan. Ada lagi selain jalan-jalan, sebelum diakhiri, benar-benar diakhiri, Bu Ina minta emotikon yang mengungkapkan perasaan kalian belajar hari ini, bagaimana, silakan. Kalisa mau tahun baru apa gimana itu? Tepuk tangan. Terima kasih, Safina. Terima kasih, Amel. Wow, itu kenapa itu? Masih hantu sih Marissa. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, dipimpin silakan tadi karena Surya yang berdoa, pimpin silakan Surya pimpin lagi untuk berdoa. Setelah belajar alangkah baiknya berdoa. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oh, terima kasih anak-anakku sekalian. Boleh live dari Zoom-nya ya.